Hola, gengs. Good morning. Selamat pagi. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Kopinya mana ya? Mana kopinya? Kopinya. Kita akan brew style kencing berdiri ya. Wait, akan timbang dulu. Oh ya, saya pakai Laurina Natural Cafe Granja Esperanza Hot Air 240. Ini durasi yang saya pakai 12. Saya setting, tapi saya cooling down langsung di 4. Jadi berapa menit dah tuh? Oke. Hitungannya light roast ya. Saya akan pakai gramasi karena ini bin apa namanya bin mehong, jadi saya akan pakai gramasi 11 ya. Light roast guys, sangat lembut banget. Kayak apa ya bro sambil kencing ini, style kencing. Saya akan setting gilingan di 1. Enak nih berangin. Sadis aromanya. Style brew kencing itu adalah saya pakai velo di attach sama paper filter, lalu saya lock ini, lalu saya terus gilingan saya tuh segini teman-teman, kalau kalian penasaran. Nah, set 11 gram ya. Oke. Aduk bagian atasnya aja, lalu saya tuang lagi sampai 100 170. Tutup gengs. Yes. Kita tunggu sampai berapa ya? Sekitar 3 menit. Total 3 menit lah kalau saya ya. Nanti baru kita press. Dia biarkan menetes, teman-teman. Teman-teman.
Sudah 3 menit. Ya, ini maksud bro style kencing. Ini gengs. Saya kasih tahu ya. Nah. Gimana? Sudah cukup kencing kan? Nyiprat sedikit, it's okay. Yang penting gaya lah. Okay. Inilah yang disebut bro kencing. Aromanya enak ya. Aromanya nggak bau pesing. Ya iyalah, guys. Ini Laurina guys. Jadi segagal-gagalnya ini Laurina. Aromanya sangat sweet, bunga manis ya. Ini aromanya. Kadang gini teman-teman, kalau buat saya sih ini subjektif ya. Ketika kita ngebrew kopi katakanlah Laurina ini atau apapun di metode apapun, kadang memang kadang berada di satu level frekuensi semuanya sama, tapi ada beberapa spot, ada beberapa titik karakteristik yang kok di sini menonjol ya, kok di sana kurang ya, dan lain-lainnya. Semua itu tapi tergantung dengan grain size dan lain-lainnya juga ya, suhu. Tapi saya percaya kalau basicnya kopi kayak gini harusnya tetap enak di kategori style, alat, apapun. Ini aliran saya lagi light roast, brew yang brew santai, bukan yang seperti, karena apa? Karena bean-nya mahal. Saya udah jarang main di 15 gram lagi nih, pakai bean kompetisi kayak gini. Delicious. Style bro kencing enak. Woi, jangan pergi. Woi. Layak dicobalah. Enaknya Aeropress kalau buat saya, dia tuh di atasnya si Hario Switch untuk intensitas bodinya. Jadi dia bisa memberikan sensasi rasa yang super delicious sama mafioso. Kucau. Enak nih berangin. Saya terus, sukses terus, semangat terus. Ngopi terus, gengs.